Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rizki yang berlimpah, dimudahkan segala urusan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dimanapun kita semua berada, amin, ya robbal alamin. Kali ini kita akan mengenal sedikit profil Kota Ungaran, dan melihat Kota Ungaran dari udara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983, tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Semarang. Kota Ungaran yang sebelumnya berstatus sebagai Kota Kawedanan ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Semarang, yang sebelumnya berada di wilayah Kota Matia Semarang. Sejak itulah setiap tanggal 20 Desember tahun 1983, ditetapkan sebagai hari jadi Kota Ungaran, sebagai Ibu Kota Kabupaten Semarang.
Wilayah kota Ungaran meliputi kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur. Sebagian wilayah kota merupakan daerah padat penduduk, yaitu di sepanjang Jalan Protokol, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, dan Jalan Ahmad Yani. Saat ini Jalan Ahmad Yani menjadi pusat aktivitas warga kota Ungaran dan sekitarnya. Di jalan ini terdapat rumah dinas Bupati Semarang, Masjid Al-Mabrur, pusat pertokoan dan pusat kuliner. Jalan ini mendapat julukan Jalan Asmara dikarenakan dahulu sebelum terdapat rumah dinas Bupati Semarang, jalan ini kondisinya masih sepi dan masih terdapat banyak pohon dan persawahan. Pada malam hari kondisi jalan menjadi gelap, dan menjadi tempat favorit para muda-mudi untuk berpacaran. Karena hal tersebut, jalan ini lebih terkenal sebagai Jalan Asmara. Menurut data dari BPS Kabupaten Semarang tahun 2017, Kecamatan Ungaran Barat mempunyai luas wilayah 3.596 hektar. Kecamatan Ungaran Barat terdiri dari 5 kelurahan dan 6 desa. Terbagi ke dalam 78 RW, 462 RT dan 58 dusun. Adapun kelurahannya adalah sebagai berikut. Kelurahan Ungaran, Kelurahan Bandarjo, Kelurahan Genuk, Kelurahan Langensari, dan Kelurahan Candirejo. Sedangkan 6 desa yaitu, Desa Lerep, Desa Nyatnyono, Desa Gogi, Desa Kalisidi, Desa Keji, dan Desa Beranjang.
Kecamatan Ungaran Timur merupakan pemekaran dari Kecamatan Ungaran sehingga menjadi Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur. Pemekaran kecamatan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Ungaran Timur yang meliputi 5 kelurahan dan 5 desa, yaitu Beji, Gedanganak, Kalikayen, Kalirejo, Kalongan, Kawengen, Leyangan, Meluah, Sidomulyo, dan Susukan. Luas wilayah Kecamatan Ungaran Timur seluruhnya yaitu 3.799,1 hektar. Penggunaan lahan tanah untuk lahan pertanian seluas 2.131,16 hektar atau 56,09% dari seluruh luas wilayah. Lahan pertanian paling luas terdapat di Desa Kalongan seluas 649,52 hektar.